mengatasinya adalah survei di malam harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube. Dalam kesempatan kali ini, di suasana malam ini, saya akan menunjukkan cara mengatasi agar jamur janggal tidak mengembang di pagi harinya. Ini adalah salah satu perawatan agar jamur janggal bisa produktif, bisa produktif hingga masa panen bisa sampai 1 bulan. Hal ini harus kita lakukan karena jikalau tidak kita lakukan, maka jamur-jamur kecil ini akan berubah menjadi warna hitam hingga besok paginya menghitam. Nah, jadi lur, biasa sering kita lakukan bahwasannya jamur janggal itu masa panennya adalah sore hari. Dan ini adalah keadaan jamur janggal yang tadi sorenya sudah dipanen habis. Ini malamnya tumbuh jamur kecil-kecil. Dan ini harus dibuang, harus diambil, supaya besok paginya tidak berubah menjadi bunga bermekaran hitam. Agar besok paginya itu jamur janggalnya tumbuh bibit baru yang batang jamurnya bisa besar hingga nanti sorenya bisa panen kembali jamur-jamur yang lebih besar lagi. Jadi ini keadaan malam ya lur. Ini sisa-sisa jamur yang harus diambil. Kalau tidak diambil, ini akan berubah menjadi hitam. Jamur ini akan berubah menjadi warna hitam ketika sudah melewati jam 8 malam. Kemudian besok paginya akan bermekaran berwarna hitam. Nah, seperti ini lur keadaannya. Ini yang harus kita ambil. Ini sudah harus diambil. Nah, seperti ini kuncupnya. Ini walaupun belum besar, kalau sudah seperti itu harus diambil. Oke sahabatku, seperti inilah jamur yang harus diambil. Harus sering-sering disurvei kalau malam hari, mengambil jamur-jamur yang tumbuh di malam hari. Harus telaten ya sahabatku, harus telaten supaya budidaya jamur yang kamu rawat bisa produktif hingga sampai 1 bulan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi. Banyak nyamuknya lur. Ini suasananya malam di luar. Jadi maaf kalau gelap. Ini hanya memakai lampu HP.
lampu rekam. Jadi harus telaten ini. Ini kalau malam ya keadaannya jamur seperti ini. Beda kalau besok pagi itu jamurnya udah mulai tumbuh jamur baru lagi. Terus sorenya bisa dipanen lagi. Kalau sore itu jamurnya besar-besar. Kalau sudah dipanen ya keadaannya sudah seperti ini. Habis. Kalau malam merujuk seperti ini, jamur kecil-kecilnya ini harus dibuang, dihabisin, diambil, dimasak juga bisa. Ini kalau setelah ini, setelah diambil jamur yang kecil-kecil ini, nanti bisa disiram untuk menjaga kelembapan janggelnya, sehingga besok paginya calon bibit jamur janggel bisa tumbuh dengan subur . Kemudian sore harinya batangnya, jamurnya bisa besar-besar dan bisa dipanen lagi. Terus Rur, kalau bisa ya setiap malam harus disurvei malamnya. Sore manen, malam harus dibuka lagi kumbungnya, diambil jamur yang merujuk tumbuhnya kecil-kecil ini. Ini sore tadi belum ada ini lur, belum ada, jadi ini mungkin terselip oleh jamur besar-besar hingga di sore harinya tidak terlihat. Malam hari sudah berbeda ini, dia sudah menampakkan diri jamur yang kecil-kecil ini. Ini harus diambil, harus diambil agar jamurnya ini tidak berubah menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, maka bergantinya dengan waktu, maka jamur ini akan bermekaran, menghitam, berubah menjadi bunga jamur. Kemudian ketika bunga jamur yang hitam itu menempel di janggelnya, maka masa produktif dari jamur janggel itu tidak akan bisa tahan lama. Mungkin 1 minggu, 10 hari, 11 hari, 12 hari, masa aktif produktifnya sudah tidak aktif lagi. Masa produksinya tidak aktif lagi. Nah, kalau kita sering-sering merawat seperti ini, mengambil hingga menjaga dari bermekarnya bunga, maka janggelnya ini akan tahan lama dalam masa produksi calon bibit jamur sampai 1 bulan. Nah, harus dilakukan selalu perawatan.